Jelang pemilu legislatif yang hanya tinggal menghitung hari, ratusan kader Partai Hanura menggelar kampanye terbuka dengan melakukan kegiatan bakti sosial dengan cara membersihkan beberapa fasilitas umum di sejumlah titik di Kota Karawang, Jawa Barat. Lokasi pertama untuk kegiatan bakti sosial tersebut adalah di tempat sarana ibadah atau masjid, kemudian dilanjutkan dengan membersihkan saluran air dan tempat pemakaman umum Sirnaraga di lingkungan Sedamalun, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Karawang. Aksi bersih-bersih ini juga dilakukan di kawasan gedung olahraga Panata Yuda yang merupakan ruang terbuka bagi publik. Partai Hanura sengaja tidak memilih kampanye dengan berkonvoi atau menggelar panggung terbuka di lapangan karena mengisi kampanye dengan bakti sosial seperti bersih-bersih selain dinilai lebih efektif dan mengena, juga dinilai mampu mengambil simpati masyarakat terutama dalam menumbuhkan pengembangan kepekaan terhadap kepedulian akan lingkungan. Bakti sosial sebetulnya yang mengambil hari kampanye. Jadi kita tidak mengambil kesempatan kampanye di lapangan yang menggunakan panggung, kemudian anak-anak kita mengganggu jalanan, membunyikan klaksonnya keras-keras, knalpot. Tapi ada kegiatan yang lebih bermanfaat untuk lingkungan. Aksi simpatik para kader Hanura ini mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat menilai aksi seperti ini lebih bermanfaat dibanding kampanye dengan cara menggelar panggung terbuka atau berkonvoi yang efeknya dapat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Langkah ini pun dinilai kreatif, terutama dalam memberikan nilai positif yang dilakukan para kader Hanura dalam mencintai lingkungan, terutama di kota Kabupaten Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Hisam Abdul Haq, Pilar TV, melaporkan.